kayaknya nggak ngaruh ke kami, karena kalau zonasi itu biasanya anak-anak yang mau masuk ke negeri udah jelas bahwa kita sekolah Islam. Kalau misalnya orang tuanya mau menyerahkan di kita, kita tidak berarti orang tua tersebut tidak melihat ini jalan mana, unit mana. Ada perpindahan kalau dari sini tuh karena terdampak pandemi itu 21 orang. Untuk yang pindah ke luar negeri karena ikut tugas atau ke lain daerah karena tugas ikut tugas ayahnya itu ada 5 orang. Berarti kurangnya paling 1% sih yang kalau misalnya dari animo luar dari yang masuk kan. Sebenarnya sih kita juga ada yang nolak karena tidak sesuai dengan apa persyaratan dari kami. Misalnya TKA tapi udah mau masuk SD kita tolak pasti. Atau dia belum TK kemarin tapi umur sih juga sudah cukup tapi dia langsung mau SD, tapi karena nanti untuk sosialisasi anak itu tersebut kurang juga jadinya kami tolak juga.